بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مسلمين مسلمات sahabat sahabat mudah-mudahan anda dan keluarga anda semuanya sejahtera bahagia selamat dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Saya sahabat anda Abu Hasan Al-Ashari, motivasi sentiasa diberi untuk anda bahagia, sejahtera dan berjaya insya-Allah. Muslimin semalakan, pertama sekali salam Aidil Adha, maaf zahir batin. Selamat hari raya korban. Mudah-mudahan anda sentiasa bersemangat melakukan pengorbanan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin semalakan, pada pagi ini, pada kali ini nak bincang dengan tuan-tuan tentang hari-hari special di bulan Zulhijjah. Hari-hari istimewa hebat di bulan Zulhijjah yang sangat mulia. Tuan-tuan yang saya muliakan, bulan Zulhijjah, bulan Zulkaedah, bulan Muharram dan bulan Rajab termasuk antara bulan-bulan haram. Termasuk antara bulan-bulan haram yang Allah haramkan, diharamkan berperang, melakukan pembunuhan, bergaduh pada bulan-bulan haram ni. Muslimin yang semulakan, di bulan Zulhijjah ni ada beberapa hari yang special. Pertama, hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Mengapa dipanggil sebagai hari Tarwiyah 8 Zulhijjah? Sebab Nabi Allah Ibrahim bila dia bermimpi kan, yang dia sembelih anaknya Ismail, maka dia fikir, dia 8 Zulhijjah tu dia fikir, betul ke ni, betul ke ni, adakah ini mimpi daripada Allah kan, atau ini hanyalah mainan syaitan. Dia fikir merenung, maka dipanggil sebagai Tarwiyah. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim bagi tahu pada Ismail, ini ara fil manami inni azbahuka fanzur ma za tara, ayah mimpi, ayah sembelih kamu, apakah pendapat kamu. Akhirnya Ismail, Ibrahim sembelih, maka Allah gantikan dengan kibas sebagai hadiah. So yang pertama, hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Yang kedua, specialnya di bulan Zulhijjah ni adanya hari Arafah. 9 Zulhijjah, hari Arafah. Mengapa dipanggil sebagai Arafah? Sebab ianya sangat terkenal, dikenali oleh semua muslimin muslimat. Dipanggil juga Arafah kerana tempat bertemunya Adam dan Hawa. Di pada Arafah ni ada satu jabal, bukit yang dipanggil sebagai Jabal Rahmah. Di situlah Adam Hawa dikatakan bertemu. Wallahu a'lam. Jadi Arafah, hari Arafah ni sangat penting. Al-Hajju Arafah, haji ialah Arafah. Maksudnya mana-mana jemaah haji yang buat haji tak pergi ke Arafah, tak sampai ke Arafah walaupun sekejap, hajinya akan terbatal, akan cacat, tak sempurna. Jadi penting sungguh pada Arafah dan hari Arafah. Muslimin yang samunakan, hadis daripada Imam Muslim, Nabi bagitahu bahawa hari Arafah ni Allah turun hampir kepada hambanya. Hari Arafah lah Allah paling banyak bebaskan hambanya daripada api neraka. Dan hari yang paling Allah makbulkan doa bila hari Arafah. Dan hadis dalam sunan, ada hadis dalam sunan At-Tirmizi, Nabi sebut siapa puasa hari Arafah, semalamlah semalam 9 Zulhijjah, siapa puasa hari Arafah dengan penuh, maksudnya dengan penuh keimanan kepada Allah, ikhlas kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya setahun lepas dan setahun yang akan datang. So dapat dua tahun pengampunan, tahun lepas dan tahun yang akan datang. Jadi kepada sahabat-sahabat yang puasa semalam 9 Zulhijjah, tahniah saya ucapkan. Ada yang puasa semalam dengan penuh ikhlas, Allah pasti ampunkan dosanya. Muslimin yang saya muliakan, ada beza. Hari Arafah siang hari. Kalau malam qadar, dia malam. Malam qadar bulan Ramadan berlaku malam. Tapi di bulan Zulhijjah ni
9 Zulhijjah, hari Arafah, berlaku istimewanya ialah pada tengah hari. Malam Qadar, malaikat turun. Tapi hari Arafah, Allah turun ke bumi. Allah memantau, melihat hambanya yang sedang beribadah. Lalu Allah bangga hambanya yang banyak kepada para malaikat. Jadi muslimin yang samunakan, pentingnya kita berpuasa hari Arafah. Tetapi kepada sahabat-sahabat yang termis, tak puasa semalam, pasang niat tahun depan insyaAllah umur panjang nak puasa 9 Zulhijjah. Muslimin yang samunakan, jadi semalam 9 Zulhijjah, hari ini 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha. Mengapa dipanggil Aidil Adha? Aid tu raya, Adha tu korban. Asal perkataan Adha ni udhiyah, sembelih. Jadi hari ini yang terbaik amalnya ialah sembelih binatang korban. Elok sembelih sendiri. Eloknya makan sendiri. Tapi oleh kerana kita dah biasa makan daging korban, banyak makan daging korban sampai kena darah tinggi, dan kita nak sembelih sendiri, takut kita boleh wakilkan pada orang ataupun kita boleh sedekahkan daging-daging korban tu kepada fakir dan miskin. Kepada yang join korban, dia boleh makan 1/3, 2/3 dia sedekahkan. Tapi ada juga sahabat-sahabat kita yang buat di luar negara, tetap juga boleh pahala sedekah kepada fakir miskin yang lebih memerlukan. Mereka tu lebih daif dan lebih memerlukan. Bila kita bagi daging korban, mereka doa kita umur panjang, murah rezeki, sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini hari yang mulia, kita boleh buat ibadah korban sembelih lembu ataupun kambing ataupun unta ataupun biri-biri. Rusa pun boleh. Muslimin yang semulakan, yang penting bila kita buat ikhlas kerana Allah. Korban ikhlas kerana Allah, bukan kerana nak tunjuk kita ni duit banyak. Muslimin yang semulakan, esok 11, 12, 13 hari-hari tashrik. Jadi kita boleh buat korban hari ni 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 hari-hari tashrik. Dan kita diharamkan puasa pada hari tashrik. Apa maksud tashrik? Tashrik ni bermaksud bercahaya. Ada ulama juga sebut bercahaya kegembiraan, cahaya kegembiraan, kerana kita dapat makan daging-daging kurban, terutama cahaya bahagia itu di kalangan fakir dan miskin. Muslimin yang saya gunakan, jadi specialnya bulan Zulhijjah ini ialah kenapa? Sebab adanya hari Tarawiyah 8 Zulhijjah, ada hari Arafah 9 Zulhijjah, ada hari Nahar hari ini, hari Adha hari elok kita buat korban, dan adanya hari-hari Tashrik. Itulah specialnya hari-hari di bulan Zulhijjah. Nah, hari bulan-bulan lain dia tak ada special macam ni. Dan saya nak bagi tahu ada ulama menyebut bahawa specialnya hari Arafah lebih daripada malam Qadar. Wallahu a'lam. Yang penting special sungguh bulan Zulhijjah. Muslimin yang saya maknakan, jadi apakah ibadah yang elok kita buat bila di bulan Zulhijjah ni, di hari-hari hari ni dan esok ni, hari Tashrik ni? Terbaik ialah kita banyakkan bersedekah, iaitu sedekah daging kurban. Sebaiknya kita menjalinkan hubungan silaturahim. Eloknya kita bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan elok juga kita banyakkan bertakbir, bertahmid dan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa saja, yang penting ianya ingatkan kita kepada Allah, bersyukur atas nikmat, bersabar dengan ujian, ingat pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, ingat perjuangan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Muslimin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi. Yang penting jangan campakkan diri anda dalam maksiat bila sempena hari-hari yang mulia ini. Banyakkan bertaubat kepada Allah, bersyukur akan nikmat Allah. Muslimin yang saya muliakan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang penting bila kita buat ibadah kurban, ikhlas kerana Allah, bukan nak menunjuk-nunjuk. Kita buat ibadah kurban ni sebagai syiar. Syiar. Ibadah ni adalah syiar. Dan kita boleh juga insya-Allah, bila kita buat amal ibadah begini, kita
menampakkan kita ni prihatin kepada sahabat-sahabat yang susah. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum, siapa yang tak ambil berat tentang urusan umat Islam yang lain, maka dia bukan Islam yang sempurna. Jadi korbankan nafsu anda, korbankan rasa marah anda, korbankan sifat-sifat mazmumah, tumbuhkan sifat-sifat mahmudah dalam diri anda. Mudah-mudahan kita semua oleh rahmat daripada Allah. Jumpa lagi, subscribe my YouTube channel US Abu Hasan, follow my Facebook Abu Hasan Al-Ash'ari. Kepada sahabat-sahabat yang sedang berkorban, yang dah niat untuk korban, yang dah daftar, jangan cukup, jangan trim misai dan janggut, biarlah macam ni. Lepas ni insyaAllah bila dah selesai lembu korban di Semelih, kita bolehlah trim misai, cukup misai dan trim janggut, boleh potong kuku insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abu Hasan. Jumpa lagi.